Apa jadinya, jika Kirking dan Wulan Permata bertemu satu panggung di The Academy 6? Yah, nampaknya, momen tersebut banyak diharapkan oleh para penggemar Kirking dan Wulan Permata atau Kirlan Lovers. Tentu bukan tanpa alasan, kekiutan yang selama ini diperlihatkan oleh keduanya, seakan menjadi candu dan obat pelipur lara tersendiri bagi para penggemar. Pasalnya, kedekatan di antara Kirking dan Wulan Permata memiliki kemistri yang kuat, sehingga dinilai cute dan serasi menjadi couple. Oleh sebab itulah, momen berdua menjadi sesuatu hal yang selalu ditunggu-tunggu. Meski belakangan ini digosipkan mengalami kerenggangan hubungan, dan sudah jarang terlihat melakukan aktivitas bersama, namun para Kirlan Lovers masih kompak mensupport keduanya. Di mana mereka berharap, agar couple tersebut selalu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam satu pekerjaan atau panggung, seperti halnya di The Academy musim ke-6. Wah, jika hal itu terjadi, pastinya bakal berlangsung seru dan menghibur. Terlebih, apabila keduanya berduet menyanyikan lagu romantis. Diketahui, pada The Academy 6 ini, nama Kirking tercantum sebagai personel pembawa acaranya. Dengan begitu, ia akan turut meramaikan acara tersebut untuk debutnya menjadi host di Indosiar. Dan tentunya, akan lebih menarik jika Kirlan bertemu di sana. Terkait adanya keinginan warganet dari kelompok Kirlan Lovers untuk menyaksikan keduanya satu panggung di The Academy 6, rupanya juga menjadi salah satu keinginan para pecinta Wulan Permata atau Wulan Star. Pasalnya, wanita berbakat bersuara merdu asal Serang Banten itu, belum lama ini telah merilis dua buah single lagu dalam waktu berdekatan di tahun 2023, yaitu berjudul Udang di Balik Batu, dan Pura-Pura Bahagia. Oleh karena itu, para Wulan Star berharap, kiranya pihak Indosiar menjadikannya bintang tamu dan memberikan kesempatan untuk menyanyikan single lagu tersebut. Tak hanya itu saja, para penggemar juga menginginkan agar sang idola dijadikan pembawa acaranya, meskipun hanya sekedar untuk kegiatan spill-spill di asrama The Academy 6. Nah, mungkin keharapan dan keinginan para penggemar tersebut akan tercapai, kita lihat saja nanti.